Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Ian Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan dan juga channelnya YouTuber Low Cost. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, tepat pada tanggal 3 September 2022, akhirnya saya ada waktu karena saya lumayan lama tidak ke Ketapang khususnya ya. Jadi kebetulan saya ada kangen. Jadi kemarin nggak kangen berarti. Ada kangen. Jadi saya datang ke Ketapang dan sekaligus ingin menjawab nih, Pak. Menjawab kesimpang siuran berita yang beredar di media sosial khususnya di Facebook. Ini rame banget, Pak, berkenaan dengan Piala Presiden. Nah, hari ini alhamdulillah beliau Haji Abdul Salam selaku pemilik dari tim Big Boss dan beliau adalah selaku wakil ketua dari Pakar Sakera, benar Pak ya? Pakar Sakera, beliau adalah wakil dari Bapak Ketua yaitu Raden Haji kok malah lupa saya. Haji Muhammad Thohir. Haji Muhammad Thohir. Waduh, parah bisa. Nah, kebetulan saya menghubungi beliau tadi dan Abah Dus alhamdulillah memberikan kesempatan pada saya untuk ngobrol-ngobrol berkenaan dengan Piala Presiden. Jadi sebenarnya beliau ini sibuk banget, teman-teman. Sibuk banget, cuman menyempatkan untuk menemui saya. Di mungkin penting, Mbak. Penting, Mbak. Lihat enggak? Oh. Oke, kita potong nanti. Nah, alhamdulillah beliau memberikan kesempatan pada saya untuk ngobrol-ngobrol berkenaan dengan Piala Presiden. Nah, biar teman-teman penasaran nih, Pak, mumpung saya di sini banyak sekali perubahan, terutama isinya nih. Kalau kandangnya masih tetap bentuknya sama. Boleh ngobrol yang di belakang dulu nih, Pak? Gak apa-apa. Biar teman-teman nunggu nih, Pak. Ya. Nunggu ya. Yang skip saya doakan masuk neraka. Karena saya udah jauh-jauh nih, 1 jam perjalanan, ngabisin bensin, rokok, skip dosa lo ya. Nah, ini, Pak. Sebelum masuk ke Piala Presiden, ngobrolin yang jagoan yang di belakang nih, Pak. Ini banyak sekali perubahan. Ini kalau boleh tahu nih, Pak, yang sebelah belakang Abah nih dari mana, Pak? Ini dari yang ini dari itu. Masih ingat gak, Pak? Dari Belega ini, dari Belega. Oh, dari Belega. Kelebun mana? Lupa saya. Aduh. Ya udah, itulah dari Mas mereka. Indra, dari Mas Indra. Oh, dari Mas Indra. Ya. Ini Kelebon Rang Nangka. Rang Nangka. Oh, Mas Indra. Oh, ini dari Mas Indra nih. Ya. Sapurata. Sapurata. Oh. Udah lama di sini nih, Pak, sapinya, Pak? Lama. Sebelum itu sebelum PMK, PMK ya, berarti ya. Terus kalau yang kecil ini, Pak? Yang kan lebih kecil enggak ini, Pak? Iya, dari Pamekasan Haji Mahrus. Oh, anu apa Bos Gaul. Abah Gaul. Ini sudah pasangan, Pak, atau sudah pasangan, Pak? Sudah. Kira-kira tanggal 11 akan diturunkan atau gimana, Pak? Ya, insyaallah diturun. Sementara speednya dapat berapa nih, Pak? Dan latihan di mana? Top speednya sementara ini, Pak? Di Ketapang 18.5. 18.5. Iya. Puas enggak dengan 18.5 tadi, Pak? Puas karena artinya masih kecil. Oh gitu. Udah 18. Setelah larinya sudah ya, ini ya, sudah serasi. Sudah serasi. Tinggal ya. Meningkatkan tinggal kecepatan, powernya aja, Pak ya. Oh gitu. Nah, ini, Pak, yang saya agak kaget tadi, Pak. Kalau yang di belakang ini kan bukan punya Abah lagi sebenarnya. Iya. Ngorek dikit, Bro. Biar kalian nunggu. Nanti klimaknya kita tanya nanti. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak ya. Yang di belakang ini kan bukan punya Abah. Kenapa ada di sini lagi? Ini kan si Manis, Pak ya? Si manis. Pasangan cumi asam manis yang ada di JM yang beberapa udah tak 1 tahunan, Pak ya? 1 tahunan. Sudah tak 1 tahun ini sebenarnya ada di JM. Lah ngapain dia nongkrong di sini nih, Pak? Kebetulan sapi ini iya. Kondisinya kurang fit, sakit. Mm-hmm. Jadi ya, oh. Om ya punya paman sendirilah. Ya, saya juga hanya saya ambil untuk dirawat di sini, penyembuhan. Oh. Alhamdulillah sembuh, bagus. Iya. Terus juga kemarin juga kena PMK tapi tidak terlalu parah. Alhamdulillah juga sembuh. Iya. Ya, istilahnya dalam perawatan lah di sini nih. Oh, apa nanti belakang hari ini akan jadi bengkel, Bah?
Ya enggak lah, karena kan punya paman. Khusus paman aja, Pak ya. Takutnya nanti yang lagi nonton, berarti kandangnya Haji Dus ini atau Abad Dus ini tempat perbaikan gitu. Khusus, Pak ya. Khusus saja. Khusus JM. Khusus JM lah ya, bukan tempat lah untuk nanti. Ya kebetulan lain, juga di sana banyak sapi. Oh iya, benar. Jadi, benar. Saya ambil alih untuk sementara ini di sini. Biar Om Kiki ya, kalau ada yang lain, biar fokus kepada yang lain dulu yang ada di sana. Di sini sapinya cuma sepasang gitu. Sepasang. Oh iya, lebih fokus ya, Pak, di sini. Lebih fokus Pak. Gitu. Nah. Itu kalau boleh tahu, Pak, sakitnya kenapa? Kan apa ini kakinya itu sering kram. Oh, gitu. Dan alhamdulillah pulih. Sudah pulih, Pak. Pulih, ya? Udah berapa lama di sini, Pak? Sebelum MK. Lumayan lama ya, lumayan sekitar lama. Ya hampir 5 bulan, 5-6 kurang lebih seperti itu, Pak, ya. Iya. Nah, kembali ke yang kecil nih dulu, Pak. Biar teman-teman nunggu nih, Pak. Obrolan kita biar, Pak. Puncaknya nanti nih, Pak. Karena ini klimaknya, Pak. Atau perlu kita buat episode kedua, Pak. gitu. Nah, untuk yang kecil nih, Pak. Ini kan tingginya ya hampir ya, Pak. Selisih. Pul apa kalau sekarang nih, Pak? Pul B. Pul B? Iya. Berarti tanggal 11 akan diikutkan nih, Pak? Insya Allah akan ikut. Ikut. Mutasi. Harapan menang atau pokoknya bisa. Kalau menang, karena memang ini masih belum terlalu pulih. Iya. Nah, besok ini mau dicoba juga. Gimana nanti hasilnya besok, kita tunggu untuk di tanggal 11 ini. Oh gitu. Maksudnya belum pulih dari PMK? PMK. Berarti ini masa recovery atau masa penyembuhan? Sebenarnya sudah sembuh. Masa pemulihan. Oh, pengembalian otot-otot mungkin otot, ya. Tapi untuk kokot, untuk kaki aman nih, Pak? Sudah aman. Kan PMK rata-rata kadang-kadang dia sudah sembuh, terutama di kokot. Kadang-kadang dia masih muda, masih ada ketumbuh. Aman nih, Pak? Aman semua. Pertanyaan terakhir untuk yang segmen ini nih, Pak. Kalau kemarin kan waktu cumi asam manis, Abah lebih fokus kepada joki yang namanya Rofi. Iya. Nah, sekarang jokinya siapa nih, Pak? Sekarang, Pak? Kami belum punya joki yang betul-betul apa ya, istilahnya betul. Joki tetap ya, mungkin. Joki tetap gitu. Iya. Sementara kami siapa? Andika ya. Dika. Oh, Dika dari Pamekasan. Ya, Pamekasan yang gitu. Yang untuk sementara ya, sementara, Pak ya. Sementara ya. Oke. Nah, ini lanjut ke situ ah. Emang berapa detik tuh, Pak? Biar penasaran, Pak. Oke, Pak. Nah, ini, Pak, membicarakan tentang kesimpang siuran berita tentang Piala Presiden. Terakhir saya ngobrol dengan Haji Abdul Salam ini selaku wakil ketua Dagib dari Pakar Sakera itu tidak bertatap muka langsung. Cuman kita via telepon, Pak ya, dan saya minta izin untuk menayangkan suara beliau di channel YouTube saya. Nah, sekarang ini kesimpang siuran gimana nih, Pak? Ada yang bilang teman-teman itu diundur, ada yang wah macam-macam nih, Pak. Mohon mungkin diluruskan, Pak, tentang berita yang beredar di media sosial ini, Pak. Tentang Piala Presiden yang tahun 2022 ini, namun pesertanya yaitu yang 2020, betul, Pak, ya? Betul. Nah, ini benar nggak, Pak, diundur atau bagaimana, Pak? Saya cerita sedikit, artinya begini. Ketika kami mengadakan pertemuan dengan Bakorwil, ya.